Okey, Assalamualaikum Datuk. Saya nak tanya sikitlah Datuk. Sebenarnya apa yang berlaku dekat dewan tadi sehinggakan kecoh jadi viral, perkataan babi dikeluarkan? Apa yang puncanya berlakunya tercetus insiden ni Datuk di dewan tadi? Kalau dulu kita tengok memang dapat live secara langsung kita bersidang dari mula sampai habis. Maknanya secara langsung itu dapat kita tonton ni. Semua rakyat negeri Melaka akan dapat menonton. Tapi apabila keadaan baru ni kita tengok memang tiada live. Okay. Kalau awak tengok daripada mulanya saya ni sebenarnya masuk dewan sidang tu memang dah kecoh, tapi saya diam. Saya tak bising, saya tak marah, saya diam saja. Tetapi apabila saya diprovoke, saya dimaki hamun, dimakinya saya babi, dimakinya saya ni pengkhianat, okey, dimakinya saya ni orang apa ni? Akak jam pintu belakang, berbagai lagi tomahan yang diberikan kepada saya, digelarkan kepada saya. Ini yang membuat saya menjadi marah. Kan? Bila saya marah, saya berkata dengan wabi pembangkang tersebut. Okey? Siapa yang makan babi? Siapa yang babi? Dan siapa yang makan babi? Jadi kalau kita ni, kalau nak maki babi tengoklah. Kalau kita dah makan babi, muka pun dah macam babi. Jadi kalau boleh perangai jangan macam babi lah. Itu yang saya katakan. Okey, di sini. Dan itu yang saya bertalu-talu sebut babi, 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 babi. Kerana saya diserang oleh 6 ke 7 daripada wakil pembangkang yang menyerang saya ketika itu. Dan saya terpaksa mempertahankan diri saya. Okey, mana mungkin saya nak berlawan dengan 7. Jadi saya menghadap 1 sajalah. Itulah babi pembangkang yang saya katakan babi tadi itu. Itu yang bertubi-tubi saya kata babi, babi, babi. Saya terpaksa kena bercakap begitu. Okey. Kerana saya telah dibabikan dulu. Okey. Bayangkan saya kalau saudara sendiri dibabikan. Okey. Apa perasaan? Kita dilahirkan bukan untuk dibabikan oleh orang. Kita dilahirkan oleh orang adalah untuk menjadi manusia. Okey. Dan kalau saya kita sebagai wabi, kita kena berkhidmat untuk rakyat dan masyarakat. Okey. Apabila saya sebagai wabi dan wakil rakyat dibabikan, itulah jawapan yang paling tepat. Dan itulah kata-kata yang paling bagus saya lepaskan kepada wabi-wabi pembangkang pada ketika itu. Terima kasih.